Selamat sore, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan sedikit pantun rekan-rekan sekalian. Tambah segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum, wahai sahabat. Sore ceria, semakin semangat. Baik, rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali. Selamat datang di Kuliah Kamis Akademi. Akademi menyiapkan terletak bangsa menuju Indonesia 4.0 mohon maaf ini rekan-rekan saya izin pakai masker kali ini saya belum berada di rumah Jadi, diizin menggunakan masker ya dalam uh, agenda kuliah kali ini kuliah kali ini hari Kamis ini kita akan ditemani oleh Mas Fajar Faturrahman panggilannya Mas Fajar aja ya Mas Fajar ya. ya apa kabar Mas Fajar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Fajar ini bekerja di Red Hat ya? Ya. Head, head dan sekarang kita akan sama-sama belajar bersama mengenai production grade uh, Kubernetes distro. Ini makhluknya saya belum begitu mengerti. Nanti teman-teman uh, bisa menyimak dengan baik ya uh, paparan dari Mas Fajar sekitar 45 menit ke depan. Uh, lalu sisanya sekitar 15 menit kita akan melakukan tanya jawab. Tapi bagi rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh juga langsung diajukan di kolom pesan atau kolom chat di meeting Zoom ini, atau juga bagi yang menonton rekan-rekan di YouTube Yayasan Akademi Karya Bangsa Live, YouTube-nya bisa juga mengisi komentar-komentar live di YouTube itu dengan beberapa pertanyaan yang mau diajukan ke Mas Fajar. Cuma nanti akan diajukan pertanyaan, sorry akan dibacakan pertanyaannya oleh saya ataupun nanti bisa langsung juga mengajukan sendiri dalam jangka waktu 15 menit terakhir. Oke okay, kalau begitu rekan-rekan saya langsung aja uh, serahkan ke Mas Fajar untuk melangsungkan kuliah hari ini. Selamat uh, belajar bersama. Terima kasih. Iya mungkin boleh di enable dulu Mas Arul untuk screen sharingnya. Mas Arief, boleh minta bantuan, Mas Arif, boleh mencabutnya Mas Arif admin. Hos. Ya. Yeah. Kelihatan full screen nggak ya? Di saya kelihatan. Oke. Okay. Okay, Oke, okay, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore, teman-teman semua nih, udah meluangkan waktunya ya sore-sore yang harusnya habis pulang kerja harus ngumpul sama keluarga gitu atau teman-teman, tapi meluangkan waktunya untuk coba uh, mendapatkan ilmu lah dan juga sharing ilmu. Di sini kita sharing lah ya, bukan satu arah gitu. Jadi Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga dari tim Alkademi nih, Mas Arul, Mas Arief sudah memberikan jalurnya nih untuk bisa da saya terutama ya dan juga mungkin dari community yang berbasiskan Red Hat untuk bisa sharing ya teman-teman terkait kebetulan temanya adalah sudut pandang dari sisi enterprise terhadap teknologi yang memang datang dari community yaitu Kubernetes. Jadi seperti apa sih eh, stack ataupun arsitektur yang bisa kita gunakan ketika kita ngobrolin eh, Kubernetes yang akan digunakan di production grade gitu, di level enterprise. Oke. Okay. Jadi kalau secara agenda eh, nanti saya coba akan perkenalkan sedikit jadi saya jadi supaya teman-teman juga eh, lebih kenal Tak kenal kan, maka tak sayang. Jadi, kita coba, saya coba ingin lebih share ke teman-teman uh, siapa saya. Lalu, mungkin nanti ada intermenzo sedikit terkait uh, apa sih Kubernetes. Jadi, biar teman-teman mungkin uh, pastikan uh, levelnya untuk knowledge-nya mungkin agak berbeda, ya. Ada yang mungkin sudah sangat paham, ada yang baru masuk. Jadi, kita ingin menyamakan persepsi, kenapa sih Kubernetes? Apa itu Kubernetes? Lalu, kita juga akan sedikit lihat distro, distro itu udahlah udah ada lama gitu ya dari sisi Linux. Nah nanti kita akan uh, membahas sedikit supaya uh, terjadi bridge nih ngobrolin. Oh ternyata di Kubernetes itu ada distro juga. Dan memang nggak semua distro Kubernetes itu bisa dibilang uh, ready atau memang cocok digunakan enterprise. Nanti kita lihat faktor-faktor apa yang memang menentukan hal tersebut gitu ya. Lalu kita akan juga bahas benefits apa sih sebenarnya yang didapat dari level enterprise itu ketika mengadopsi sebuah teknologi dari community yang memang bisa dibilang secara uh, fitur dan juga fungsi-fungsi uh, yang didapat tuh benar-benar bleeding edge gitu yang mutakhir. Lalu apa nih yang bisa dijadikan uh, sebagai Taruhannya, apakah stabilitas, apakah security? Nah, itu nanti kita bahas juga. Lalu, ya, terakhir, how to start-nya, jadi nanti, teman-teman, kalau memang mau mereview ulang, mau coba uh, menyentuh uh, Enterprise Kubernetes Destroy yang memang nanti kita coba share. Nah, itu kita ada link-nya lah, gitu. Cuma, namun, mohon maaf, saya nggak nyiapin demo di sini karena memang kan waktunya terbatas juga, ya, satu jam jadi takutnya. Uh, tidak tersampaikan mesesnya. gitu. Mungkin nanti lain waktu tim akademi juga bisa menyembatani kalau memang ada sesi demonya. Oke, okay. pertama mungkin perkenalan dari saya nih. Jadi nama saya Fajar Fatur Rahman. Saya orang Betawi asli. Jadi memang lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Cuman sekarang uh, Tergusur nih ke pinggiran seperti lagunya itulah ya ceritanya Sidul gitu ya yang tadinya anak tahu asli geser-geser nih ke Condet ke Depok gitu ya cuman kebetulan saya gesernya ke BSD gitu. Eh uh, saya sudah menikah alhamdulillah sudah dikaruniai dua orang anak cowok cewek pas gitu ya. Eh uh, saya kelahiran 886 jadi tahun ini saya uh, masih berumur 35 tahun. Lalu kalau dari sisi akademis saya kebetulan dari dulu memang senang yang berbau elektrikal. ya. Jadi waktu SMP SMA tuh sering bongkar-bongkar radio, pasang uh, apa ya ya elektronik lah ya saya bongkar, saya pasang gitu, lihat-lihat sirkuit. -lihat Jadinya memang dari sisi uh, pemilihan Jurusan kuliah waktu itu mantep di Electrical Engineering. Nah terus kebetulan keterima di kuliah di Bandung, tapi secara eh, spesifik sub jurusannya saya waktu itu pilihnya arsitektur eh, prosesor dan komputer. Jadi ya lebih ke arah bagaimana sih mendesain integrated circuit, gimana mendesain arsitektur komputer, motherboard, sistem. Dari sisi bahasa pemrograman juga belajar seperti itu. Uh, kalau dari sisi uh, IT ya, sistem untuk memegang sistem infrastruktur dulu saya dari kuliah tuh udah pegang FreeBSD dulu. Jadi saya pertama pegang memang Unix based FreeBSD versi 4. gitu. Dan udah magang juga side job gitu ya untuk jadi admin kampus jadi ya memang banyak tuh itu di kampus saya dulu banyak server-server yang memang basically menggunakan free BSD jadi untuk mail server, proxy server, web server dan lain-lain semua free BSD gitu nah ya cuman terkadang sedikit belajar Linux juga tuh kenapa karena waktu itu terpaksa ya di kalau sedikit dulu itu lagi booming boomingnya itu IP version 6 jadi eh, uh, waktu itu belum matcher nih di FreeBSD dengan kernel kernel kamenya tapi di Linux sama kernel Usagi itu lebih matcher tapi jadi makanya mau nggak mau dulu mainnya Fedora Core beranjak masuk ke dunia kerja mulai main ke ranah enterprise Windows Server 2003 waktu itu masih lalu sempat ganti ganti arah apa ya ganti kan ganti agama ganti bidang lah jadi network engineer dulu mainnya ya untuk perangkat Cisco, perangkat Juniper mulai deep di virtualisasi sampai di tahun 2018 2019 saya join Red Hat nah itu baru balik lagi ke Linux karena memang sebelumnya udah mulai sedikit belajar Kubernetes dan oh ini memang the next technology the next era gitu ya wave-nya adalah microservices Kubernetes. Jadi ya saya mantep waktu itu. Oh, ya udah saya pindah ke Red untuk mendalami Linux dan teknologinya. Ya untuk sertifikasi ya ya ini memang di sisi enterprise ini sangat dibutuhkan ya. Bukan berarti eh, harus menjadi certification monkey ya. Certification monkey yang memang harus haus ngambil sertifikasi. Tapi ya memang saya ambil sertifikasi yang memang bisa dijadikan bargaining saya ketika melakukan diskusi ataupun uh, pemaparan desain atau solusi yang saya berikan. Ya, saya holding untuk RHCA sertifikat arsitek dari Red Hat ini yang paling tinggi. Terus untuk dari sisi uh, network saya hand, uh, hold CCIE uh, untuk dua dua bidang service provider dan data center. Saya juga hold Certified Expert to VMware, Juniper, dan uh, Microsoft. Kira-kira seperti itu, kalau untuk uh, perkenalan saya. Nah, mungkin kita mulai masuk ke temanya nih: Kubernetes. Ya, mungkin sebelum itu, saya pengen sedikit uh, intermezzo, sedikit ya. Kenapa sih butuh Kubernetes? Sebenarnya backgroundnya adalah karena memang sekarang itu eranya milenial ya bisa dibilang smartphone juga gampang diakses anak-anak milenial tuh pengen akses uh, apapun tuh dengan mudah dan gampang ya makanya sekarang banyak enterprise enterprise atau penyedia service service provider itu gimana caranya dia bisa mendeliver servicenya itu dengan langsung ke tangan customer dengan cepat dan mudah gitu ataupun kalau ada tambahan feature juga bisa dideliver cepat nah, makanya sekarang ini uh, application di smartphone itu menjadi uh, idola ya ketika even perusahaan yang basicnya bukan it pun mereka berlomba-lomba untuk gimana caranya dia bisa mendeliver servisnya itu ke dalam smartphone dan bisa dideliver langsung ke customer contoh uh, kalau di sini apa ya hmm, Nespresso kali ya, atau Starbucks itu ya Starbucks ya jualannya kopi kan ya tapi kan dia punya aplikasi, gimana caranya customer itu bisa mengakses servisnya dia ya, maksudnya bukan kopinya tapi ya di pendukungnya lah, pendukung fitur-fitur yang supaya uh, customer itu bisa uh, tertarik untuk membeli kopi lebih banyak di Starbucks gitu ya. Makanya dia bring aplikasi application ke customer. Nah, dari situ sebenarnya kebutuhan akan infrastruktur yang mendukung aplikasi ini tuh menjadi eh, uh, sebuah tantangan tersendiri gitu. Aplikasi di sini harus bisa lebih tahan banting, maksudnya bisa diupdate kapan saja. Ketika ada gangguan itu pun bisa langsung uh, high availability-nya tinggi. Nah dari situ sebenarnya menjadi jawaban adalah bagaimana kita mengapproach uh, infrastruktur arsitektur untuk mendukung aplikasi tadi gitu smartphone application. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut yang tadinya mungkin eh, ya mungkin bisa dibilang prosesnya lambat, infrastrukturnya biasa aja, tapi ketika dia harus mendeliver bisnis requirement ya kita karena semua semua kebutuhan teknis itu pasti di enterprise datangnya dari business requirement. Ketika ada business requirement, saya harus mau fitur ini terdeliver ter ke customer saya di dua bulan ke depan. Nah itu mau nggak mau infranya itu harus mendukung nggak cuma infra tapi dari sisi development proses ya yang tadinya waterfall gitu ya yang sangat serial itu harus lebih agile dan tujuan akhirnya menjadi DevOps. Terus dari sisi pemilihan arsitektur aplikasinya ya mungkin dulunya monolitik kalau ngerubah feature aja lamanya minta ampun itu yang nambah feature lama harus diubah menjadi entire gitu misalnya app web DB menjadi microservices. Lalu dari resource gitu ya yang tadinya mungkin punya data center sendiri sekarang mau nggak mau harus punya resource yang mudah untuk di provision dan e, bisa digunakan kapan saja makanya bergeser eranya dari data center colocation atau set sekarang ke cloud gitu ya udah banyak pemain cloud yang sudah aktif di sini kita bisa lihat aws e, gcp azure alibaba dan lain-lain nah yang terpenting juga yang kita akan highlight di sini yaitu dari sisi deployment dan packaging kita nggak bisa lagi mendeploy aplikasi yang pintar tadi ya yang dituntut untuk cepat smartphone application tadi itu deploymentnya masih tradisional misalnya pakai physical server ataupun pakai VM virtual machine -nya. karena dari situ sebenarnya ada banyak teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk mengadres kebutuhan bisnis yang cepat tadi ya, itu hanya bisa dijawab oleh containers. Ya, containers itu kalau teman-teman tahu sifatnya ya ukurannya kecil, mudah untuk di provision, mudah juga untuk di destroy, lalu juga kalau ada perubahan mudah untuk e, melakukan building ulang image-nya, lalu juga tahan banting di sini maksudnya bisa running on top of any infrastructure ya. Jadi begitu kontainernya jalan di environment developer di laptop itu bisa dibilang hampir 100% pasti bisa jalan di uh, production segment baik itu di on-prem ataupun di cloud. Jadi memang sifat-sifat kontainer -sifat ini yang sangat uh, dibutuhkan ketika uh, menjawab kebutuhan bisnis uh, aplikasi yang agile. Nah, sekarang kontainer itu menjadi sebuah new standard ketika developer ingin mendevelop aplikasinya. Nah, kalau teman-teman tahu, basicnya ya kontainer itu adalah proses di Linux yang which is kita bisa spawn sebanyak-banyaknya selama resource di Linux itu mencukupi. Dan itu pun kita bisa buat multiple node nodes ya, Linux ya misalnya ada 10, 15, 20 hingga 100 gitu misalnya. Nah, itu masing-masing node bisa melakukan provision container sebanyak-banyaknya sesuai dengan resource gitu ya. Even dengan automation digabungkan kita bisa aja men-spawn 100 buah kontainer secara bersamaan yang tersebar di multiple nodes gitu. Nah, di sini yang menjadi challenge adalah gimana cara menorkestrasinya nih itu. Gimana cara tahunya oh kontainer satu ini harus naik di node satu, oh kontainer dua ini harus naik di uh, node yang paling ujung gitu yang 100 atau kalau ada kontainer yang mati itu harus kita naikkan secara uh, langsung. Nah, itu sebenarnya kita butuh tools untuk orchestration-nya gitu. Nah, ada banyak sebenarnya ya teknologi ataupun project-project untuk container orchestration. Cuman memang sekarang bisa dibilang Kubernetes itu menjadi sebuah new standar untuk container orchestration. Jadi bisa dibilang di sini kata-katanya ya Kubernetes to Cloud itu sama aja sih apa ya kedekatannya itu kalau kayak kita ngobrol operating system itu dengan uh, networking dan linux-nya. Terus juga uh, Kubernetes ini menjadi penjembatan karena dia sifatnya sebagai container orchestration untuk menggabungkan nih, menjembatani antara berbagai macam uh, infra yang tersedia ya. Kalau kita lihat misalnya untuk operating system Linux bisa juga running di Windows kontainernya ataupun di private cloud atau public cloud oh even bare metal nah itu menyembatani untuk supaya aplikasinya itu berjalan lancar tanpa ada perubahan yang signifikan gitu jadi mau naik kontainernya itu di eh, uh, on prem gitu ya misalnya di server Dell atau HP nah tapi begitu nanti naik di uh, cloud misalnya di atas GCP atau AWS itu minimum perubahan jadi membantu untuk melakukan high level abstraction sih fungsi-fungsinya supaya tidak bergantung ke terlalu bergantung ke hardware ataupun infrastructure. Jadi Kubernetes fungsinya seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke distro nih. Jadi eh kalau teman-teman sering dengar distro 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 gitu ya sebenarnya kalau dikaitkan dengan eh, operating system ya bisa dibilang distro itu adalah kepanjangan dari distribution ya. Jadi Linux distribution contohnya. Nah, yang membedakan ini sebenarnya banyak gitu. Jadi misalnya kalau ditanya emang lu di Linux nya pakai distro apa? Nah, itu sebenarnya yang membedakan adalah biasanya ya terlihat dari stylenya nih, gimana cara si developernya atau community-nya membentuk si Linux tersebut. Bisa juga dari package-package yang memang tergabung di dalam Linuxnya. nya ataupun feature-feature yang memang e, disematkan secara default dari si developer Linuxnya untuk digunakan langsung di community-nya. dan memang yang tidak bisa kita hindarkan juga yang membedakan tuh kadang dari jumlah community yang mensupport gitu memang kalau teman-teman tahu banyak banget Linux distro tuh yang yang e, berkeliaran ya ya tapi kalau dari sisi garis besarnya secara Linux itu ya paling bisa dihitung dengan jari tangan lah ya. Sisanya tuh adalah turunan ya. Contoh yang paling gede itu ya Arch Linux, kemudian Red Hat Linux, lalu ada Debian. Nah Debian ini turunannya ada Ubuntu dan lain-lain. Terus tadi ya Red Hat ini satu grup dengan Fedora ya. CentOS, Fedora, dan Red Hat itu satu grup. Debian dengan Ubuntu-nya, lalu ada Slackware. Jadi SUSE gitu ya, ada Open SUSE ada apa SUSE. Jadi ya masing-masing distro ini punya stylenya sendiri, punya package-nya sendiri. Contoh kalau di Debian kita pakai atau Ubuntu ya pakainya .deb nama filenya gitu untuk package. Kalau di Red Hat dan keluarganya nih, Fedora dan keluarganya pakainya eh, uh, .rpm gitu. Jadi dari sisi style package-nya juga berbeda. Lalu eh, uh, fiturnya dibedakan seperti itu. Nah, sama juga jadi ujung-ujungnya eh, uh, di Kubernetes sendiri pun tadi ya tools yang default untuk melakukan orchestration container itu juga ada distro-distronya gitu. Mungkin kalau teman-teman perhatikan kita bisa lihat ini ada di CNCF ya. Landscape CNCF IO itu banyak banget uh, bisa dibilang distro-distro Kubernetes yang berkeliaran nih gitu. Terkadang mereka membukusnya itu bukan lagi menjadi distro tapi disebutnya sebagai container platform ataupun pas platform as a service seperti itu. Dan ya bisa dibilang menurut riset saya juga ya tidak semua Kubernetes distro di sini bisa dibilang ramah terhadap production grade. Kenapa? Karena ya terkadang ada yang memang uh, secara support itu dari sisi uh, fitur dan function dari arsitekturnya tuh belum memenuhi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Kubernetes uh, distronya banyak. Lalu si Kubernetes-nya sendiri nih si binary-nya ini uh, fungsinya apa dong gitu ataupun penempatannya seperti apa. Nah, biasanya sih kalau saya nyebutnya vanilla gitu, vanilla kubernetes. Jadi benar-benar binary sih kubernetes ya. Jadi kalau teman-teman download dari kubernetes.io, nah ya itu sebenarnya ya vanilla kubernetes ini. Jadi yang di eh, download tuh hanya sih binary Kubernetesnya aja, tidak ada surroundingnya. Nah, challenge-nya apa gitu sebenarnya? Ketika kalau kita udah, oh, gue udah pakai kubernetes kok saya download langsung dari CNC, dari Kubernetes IO saya install. nah sebenarnya tuh banyak bagian-bagian eh, yang memang di, eh, belum diisi untuk menjadi sebuah sistem ataupun platform yang ready digunakan apalagi untuk sekelas enterprise production grade gitu ya sebagai contoh gitu ya dari sisi operating system nah itu kan memang nggak ada Linuxnya dia cuma binary Kubernetesnya aja lalu juga dari sisi kontainer runtime-nya. Mau pakai apa gitu. Bisa pakai docker, bisa pakai container di krayo, Image registry juga nyari sendiri. SDN milih sendiri gitu ya. Mau pakai Calico, mau pakai Flanel, dan lain-lain. Load balancer belum ada, milih lagi gitu. Log management belum ada, milih lagi. Sampai tuh mulai dari monitoring, DNS, load balancing, ingress, function storage, RBAC itu nggak ada. Jadi benar-benar panel kubernetes ya benar-benar si binary kubernetes yang sebenarnya belum ter, belum include dengan komponen-komponen penting yang tadi saya sebutkan kayak sistemnya, rantainya, registry, SDN dan lain-lain. Nah, di sini yang menjadi challenge ketika sebuah perusahaan ingin coba running teknologi eh, bleeding edge itu dari community yang harus bisa digunakan di enterprise table, secure, scalable. Nah, itu banyak posisi-posisi ataupun yang harus dilengkapi seperti itu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Dari kenapa harus benar-benar berhati-hati ketika memilih enterprise Kubernetes distro ataupun platform service? Karena kalau dari sisi perusahaannya, dari sisi enterprise itu yang ditujukan sebenarnya adalah goalnya adalah business requirement, gitu ya. Buk, eh, bagaimana? meningkatkan efisiensi dari operational infrastrukturnya. Bagaimana dia meningkatkan revenue dengan eh, mendorong ataupun eh, membuat developernya itu bisa meningkat eh, efektivitas dalam mendevelop aplikasi gitu. Jadi bukannya perusahaan itu memikirkan, aduh cara build Kubernetesnya gimana ya? gimana cara saya mengintegrasikan dengan SDN-nya ya ataupun gimana cara mengintegrasikan dengan komponen-komponen lain gitu karena objektifnya nanti nggak kedapet dari resource yang enterprise keluarkan jadinya ya sia-sia gitu ya yang tadinya harusnya fokus meningkatkan bisnis jadinya cuman e, bisa dibilang tidak efektif terpakai karena habis waktunya di operasional yang harusnya itu bisa terjawab dengan memilih platform yang ter yang tepat seperti itu. Jadi dilihat dari operationnya seperti apa dan bisnis value-nya itu seperti apa, itu yang akan menentukan uh, objektif dalam memilih enterprise Kubernetes distro. Sebagai gambaran nih, misalnya, aduh, saya pengennya yang basic kube distro aja deh, yang cuman mungkin minimum lah udah ada, udah ada kube engine-nya, lalu uh, misalnya dengan udah ada gue-nya gitu ya, udah ada dashboardnya sama mungkin udah ada ingress-nya gitu. Jadi benar-benar simple. Nah, compare ke yang memang solusi, uh, di mana secara arsitektur tuh lengkap gitu ya, mulai dari uh, engine-nya ready, Kubernetes-nya, dari sisi monitoring ready, log uh, RBAC untuk security, dashboard, sampai ke level mungkin nanti ke tools untuk developer mendevelop aplikasi seperti apa. Nah, ini compare-nya nih kayak kita lagi dihadapin pemilihan mobil gitu ya. Asumsinya adalah si Kubernetes ini adalah engine dari mobil itu. Oke, okay, engine boleh sama, tapi untuk ngebungkus mobilnya beda nih. Yang sebelah kiri minimalis. Jadi cuman mobil gitu ya, ada engine-nya Kubernetes, ada ban, seadanya biar bisa gelinding, steer buat belok kiri kanan, sama pedal gitu untuk gas rem. Compare ke mobil yang memang ready untuk dipakai secara fungsionalitasnya, ya, untuk transport, untuk mengantar uh, orang dari satu titik ke titik yang lain, hiburan di dalamnya, untuk uh, melihat uh, safety-nya juga nanti performance, warantinya seperti apa juga ketika sudah uh, dalam masa uh, penggunaan mobil. Gitu, pertama mungkin dilihat dari safety security-nya, apakah tadi. Mobil yang simple itu udah ada airbagsnya, sudah ada alarm, locking door, seat belts gitu. Nah ini penting buat enterprise untuk melihat ini. kenapa? karena dia harus melihat bahwa ya sistem yang saya bangun itu harus punya airbags. Artinya tuh semacam eh, harus punya eh, tahan banting lah ya. Jadi kalau ada case fail, ini saya harus seperti apa gitu menanganinya. Lalu, kalau ada alarm, gitu, mobil, misalnya. Oh, alarm saya, misalnya, eh, oli mesin kurang. Nah, itu penting, kan, bagi si pengendara ataupun perusahaan itu melihat bahwa sistem yang saya bangun ini mempunyai eh, feedback ataupun alarm supaya melihat sistemnya ini sehat atau enggak. Locking doors atau seatbelt lebih kalah safety, ya, gitu, misalnya. Kalau eh, bagaimana cara... E, mengatur supaya siapa aja sih yang boleh login ke dalam sistem, nah itu e, diatur di RBAC, Role Based Access Control, di mana belum ada bawaannya di Kubernetes yang vanilla gitu. Nah di sebagai analoginya di di mobil ini ya contohnya tadi ya locking door, seat belt, alarm dan airbags. Lalu dari sisi dashboard nih penting kan kita perlu tahu nih mobil ini yang kita gunakan ya kondisi akinya seperti apa bensin eh, masih sisa berapa banyak supaya kita tidak kehabisan bensin di tengah jalan suhu mesin ya ini sama juga gitu dengan eh, sistem yang kita bangun di enterprise misalnya platform Kubernetes-nya tahu nih oh sekarang ada di monitoringnya di level 70% untuk kapasiti. Terus misalnya, oh dari sisi utilitas nya nih, oh ternyata ada yang tinggi di salah satu node. Terus dari sisi uh, banyaknya, aks, uh, uh, banyaknya hit akses dari sisi user ke dalam sistem itu kita bisa monitor juga. Oh sekarang lagi di uh, 50 persen uh, uh, CPU threshold seperti itu. Jadi dashboard atau mungkin kita terjemahkan di sistem itu sebagai monitoring sangat penting untuk ada gitu default yang ada di dalam sebuah platform Kubernetes, supaya apa ya? Kita bisa memonitor uh, cluster Kubernetes ataupun sistem yang kita bangun. Kita tahu kapan harus di expand, kapan harus diganti, kalau ada yang bermasalah. Jadi, dari sisi monitoring, penting Extras, nih. Ini juga penting, kadang ada feature-feature yang memang harus ataupun dibutuhkan dari business requirement gitu. Contoh. Saya pengen ada aplikasi yang memang tidak terlalu tergantung dengan infra. Oh, berarti butuh teknologi yang namanya serverless. Saya cuma naikin quote-nya uh, itu, serta-merta udah bisa langsung uh, service naik dan serve ke customer gitu ya. Nah, itu analoginya ya, ekstra sini. Kalau di mobil ya, kayak roof rack. Lalu, kalau uh, misalnya ada Taylor Hook untuk handle, misalnya ada another car di belakang. Feature wheels, kalau misalnya jalan di salju itu ada rantainya. Jadi ekstra sini juga sebagai nilai plus yang harus diperhatikan ketika memilih uh, sebuah platform Kubernetes. Sampai sejauh apa dia bisa memberikan feature-feature ekstra yang terkadang pun sangat berguna bagi developer untuk gimana caranya dia bisa deliver aplikasi dengan cepat gitu Yang ujung-ujungnya pasti akan mendeliver business requirement dan uh, ujung-ujungnya adalah revenue gitu. Service warranty, nah ini apalagi ya, pasti teman-teman nggak -teman mau beli mobil tiba-tiba di enam bulan setelah pakai, satu tahun setelah pakai itu ada masalah, tapi nggak ada yang support. Nah itu kan eh, apa ya, pasti pusing lah ya, apalagi kan teman-teman mungkin tidak eh, pengetahuannya dari sisi mekanikal mungkin tidak sejago montir dan lain-lain. Sama juga di dunia. Kubernetes ini, ketika platformnya dipilih, banyak supportnya nggak nih dari sisi komunitas gitu, banyak yang pakai nggak? Jangan-jangan, oh ternyata yang pakai cuman 0,01 persen dari komunitas Kubernetes gitu, nah itu pasti akan susah menemukan jawabannya ketika ada satu problem gitu ya. Compare ke, ke, ke distro Kubernetes yang banyak dipakai gitu, mungkin secarinya sekali yang kita Google itu udah ketemu di halaman pertama udah ada mungkin 50% yang menjawab ataupun ke ada di stack overflow ataupun kadang juga nemunya di reddit gitu ya untuk jawabannya. Jadi itu menentukan sekali dan even kalau di dunia enterprise gitu ya yang ngomongnya udah SLA gitu. Saya SLA-nya setahun eh, 59 99,9999 99, 99, gitu. Di mana kalau dihitung-hitung secara menit setahun itu cuma boleh down 15 menit nah itu kan mau nggak mau harus ada SLA support yang secara eh, apa ya eh, ketatnya itu lebih ketat dibandingkan community gitu mau nggak mau ada level prinsipal yang memang juga membackup secara SLA itu nah itu pasti akan nyambungnya nanti ke komunitasnya jadi ya komunitas itu akan gede ketika memang ada use case-nya, ada produk yang dipakai di banyak tempat dan ada biasanya prinsipal yang membackup dari sisi ya tentunya dari sisi komersial ya pasti kan butuh dana untuk riset dan juga eh, dukungan dari sisi engineer-engineer si prinsipal tersebut dalam mengembangkan teknologi di community-nya tersebut. Jadi service and warranty is a, a important parts when you choose a platform Kubernetes ketika akan digunakan di production grade ataupun di enterprise level. Nah, decision-nya ya balik lagi. Jadi, resiko itu kan memang harus dilihat nggak cuma dari sisi harga ya, terkadang dari sisi uh, after sales, dari sisi uh, day to operation, dari sisi uh, next plan-nya seperti apa gitu. Jangan sampai memilih yang ya udah, saya cuman memilih ini karena dilihat dari sisi cost mungkin ya. Cost itu kan gak cuma harga ya, tapi resiko yang lain juga itu sebagai cost yang paling kecil gitu ya. Terkadang ya dilihat adalah harga gitu ya. Misalnya ah ini aja deh, karena mungkin costnya mudah diinstal gitu ya. Dan engineer saya mampu. Nah ternyata ketika harus menggabungkan fitur-fiturnya karena bisnis requirement tadi itu jadi susah gitu karena untuk membuat sebuah platform yang bagus dan ready to serve itu ya komponen banyak sama dengan mobil. Kalau dipecah ya mesinnya pun ada banyak, dashboardnya bisa dipecah lagi, komponen security banyak. Nah itu bukan bukan konsumsi dari setiap orang untuk punya ekspertis seperti ini. Biasanya itu ngelihat komponen yang bisa digabungin ya untuk cluster komponen itu bisa lihat di CNCF. Banyak banget mulai dari service providernya, komponen storage, database, observability dan analisis. Nah itu yang tahu kan nggak banyak orang ya. Apalagi kalau kita disuruh untuk ngejahit satu-satu supaya jadi platform yang ready. Ya ujung-ujungnya nanti kalaupun berhasil jadinya ya certified safety security-nya mungkin nggak bisa ngejar juga ya karena ya siapa yang mau valid gitu apakah ini benar-benar jalan secara performance yang paling penting adalah yang saya lihat kalau Kubernetes Vanilla tuh nggak bisa diupgrade itu banyak banget yang saya lihat ketika jalan gitu stabil tapi begitu upgrade nggak bisa nih harus pindah cluster migrasi nah, itu jadi kurang efektif kan secara cost lalu dari sisi repairnya secepat apa menjawab SLA-nya warranty ketika di level enterprise sampai sejauh apa SLM saya diberikan. Jadinya ya semacam mekanik yang bikin sendiri, nge sendiri, jadinya bisa jadi SLA-nya bridge, ujung-ujungnya bisnis requirement tidak tercapai, ujung-ujungnya revenue tidak tercapai juga gitu, tidak berkembang bisnisnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya banyak komponen yang mendukung supaya menjadi ready uh, Kubernetes platform to be consumed on enterprise tapi yang basic kita lihat adalah yang pertama dari OS ini penting linuxnya harus yang memang uh, bisa dibilang uh, yang bonafit lah ya gitu ya bahasa bahasa uh, sehari harinya yang memang terkenal banyak dipakai yang juga terkenal banyak uh, community yang uh, berkontribut security-nya juga pasti ada di update terus, itu menjadi landasan penting. Supaya apa? Nanti bisa uh, bisa uh, portable gitu loh. Kenapa? Karena nanti Kubernetes-nya bisa running di bare metal server on-prem, bisa running di on-premise di atas virtual machine ataupun sampai ke private cloud ataupun public cloud yang mature GCP, AWS, Azure. Lalu di atas Kubernetes tadi fitur-fitur yang bawaannya dari Kubernetes gak ada itu sudah tersemat otomatis gitu ya. Storage fungsinya ada CSI, networking untuk eh, network plugin pluginnya udah ready, CNI, identity RBC udah bawaan. Lalu stack logging monitoring, nah ini yang nggak ada harus udah ada bawaan dan di support secara community as a bundle. Ini juga paling penting bisa di-install dengan mudah, banyak guide-nya dan bisa diupdate versi Kubernetes-nya. Lalu untuk membantu fitur fiturnya semua harus ada automation yang mature. Baru di atasnya kita bisa sematkan fitur-fitur penting nih untuk membantu developer ataupun menjawab business requirement. CI/CD proses, artificial intelligence dan machine learning, API management. Lalu dari si developer penting untuk uh, menyediakan framework yang membantu supaya develop lebih cepat ya kayak runtime, serverless, service mesh. Dan terakhir yang paling penting tidak lupa perlindungan dari sisi security yang mature yang terus diupdate secara berkala plus life cycle yang jelas nih dari si community-nya. Dia harus jelas ketika Kubernetes itu update, dia harus bisa memberikan jawaban berarti platformnya juga mengikuti versi Kubernetes-nya gitu. Karena kalau teman-teman tahu speed-nya developing Kubernetes itu sangat cepat setahun itu bisa rilis 3 sampai 4 kali. Kan nggak mungkin kita bikin punya platform yang ternyata versi kubernetes-nya nih engine-nya ketinggalan jauh. Nah, jadi kalau bisa platformnya yang memang secara life cycle-nya juga terjamin. Sebagai contoh seperti ini nih. Jadi ya tadi ya, Kubernetes 3 sampai 4 kali setahun dia jelas gitu ya setiap eh, 6 bulan atau 9 bulan dia rilis new version kubernetes, maka dari platformnya juga akan rilis new version of platformnya mengikuti versi kubernetes. Nah, ini kalau yang uh, dari community-nya Red Hat ya, itu ada yang namanya OKD. Jadi kalau teman-teman bertanya, "Ini ada logo OKD apa sih?" itu Kenapa di put sebagai uh, mendem di sini? Ya karena OKD itu bisa dibilang salah satu uh, community teknologi yang bisa digunakan langsung sebagai enterprise grade Kubernetes platform as a service gitu. Kenapa? Nah, tadi saya bilang komponen-komponen yang enggak ada di bawaan Kubernetes vanilla tuh udah ada di OKD gitu ya. Contoh Linuxnya kita pakai yang benar-benar uh, terupdate ya Fedora CoreOS. Siapa sih yang nggak tahu Fedora di community gitu. Diupdate semua secara security, patch dan lain-lain. Toolsnya pun untuk uh, dalam runtimenya kontainer nya container juga include ya kayak Cryo, Skopio, pokman buildah. Lalu ya karena running on linux sudah pasti kita running on any infrastructure, physical, virtual, private cloud, public cloud. Lalu automated operation-nya itu udah bawaan juga di OKD, kita pakai operator lifecycle manager. Dan ini yang paling menarik nih, untuk pendukung-pendukungnya surrounding dari yang mulai infra sampai yang ke developer itu udah include semua. Contoh untuk monitoring kita pakai Prometheus Grafana. Untuk logging kita pakai stacknya EFK. Jadi udah include tinggal install itu install OKD-nya lalu install si uh, operator monitoring dan loggingnya. Tidak lupa juga nih dari di sisi developer juga kita manjain bukan hanya dari sisi infra tadi ya monitoring logging tapi ya tools-tools untuk mensupport banyak nih kayak uh, CI/CD, Jenkins, ada di image-nya, sebagai image yang default bawaan OKD. Ada kalau mau yang lebih canggih lagi, pakai tekton, ide-nya pakai CodeReady, ready. Lalu, untuk di sisi framework, ya, ada Knative serverless-nya. Lalu, untuk service mesh, ada gabungan antara Istio, Kali, dan Jagger, Lalu, dari sisi developer, pasti nanti untuk framework bahasa pemrograman yang mature itu udah bisa running native di atas kontainer eh, OKD Java, Node.js, PHP, Python, Ruby Rails, eh, Golang, dan lain-lain. Jadi secara stack nih, kalau untuk community yang free to use, freeware itu bisa langsung pakai OKD 4. Nah, tapi kalau memang ternyata ada, ada dari enterprise yang memang pengen fokus ke bisnis gitu, dia nggak mau mikirin infranya udah ready, stable, install, bisa diupdate gitu ya, SLA-nya jelas. Nah itu mungkin butuh yang levelnya enterprise nih. Nah ini makanya butuh eh uh, OCP. Oh ya tadi OKD saya belum eh uh, belum lupa ngasih tahu panjang ya. OKD itu eh uh, Open Shift Kubernetes Distribution. Jadi ya Kubernetes Distro untuk yang freeware-nya yang dari community namanya OKD, tapi yang level dari enterprise-nya namanya OCP, Open Shift Container Platform. Di sini ya lebih lengkap ya, karena memang tujuannya kan menjawab kebutuhannya enterprise nih, yang SLA-nya ketat, fiturnya juga banyak, ya mulai dari sama kita Linux-nya juga pakai yang CoreOS tapi dari RHEL. Kubernetes-nya juga conformance, valid dengan yang Kubernetes di CNCF, sudah include Kubernetes cluster service, mulai dari installnya, networking, ingress, monitoring, dan lain-lain. Plus, untuk fitur-fitur tambahannya nih banyak banget. Mungkin nggak cukup diceritain di sesi ini. Kayak multi cluster management, cluster security, cluster data management, sampai ke menjawab kayak untuk solusi middleware nih, kayak data driven insight, ataupun eh, membuat cloud native apps gitu ya, kayak Uh, messaging, integration, dan lain-lain itu udah ready as package dalam OpenShift. Kalau secara mapping sih sama, gitu ya. Red Hat selalu kita bekerja dari community, lalu kita bawa ke enterprise. Fungsinya apa ya? Supaya nanti enterprise bisa feedback balik ke, ke community, supaya project di community-nya itu bisa terus berkembang. Kalau fiturnya yang di community-nya berkembang, nanti bisa lagi digunakan balik oleh enterprise. Jadi ya sebenarnya dua arah gitu, bukan satu arah. Linux dari Fedora, Fedora ke CoreOS, Fedora baru ke OKD. Cuman kalau untuk yang OpenShift kita tarik sampai rel. Sebelum ke rel ada CentOS Stream, baru ke rel, rel CoreOS baru jadinya OpenShift. Jadi alurnya dari community ke enterprise itu seperti ini gitu. Ya, jadi sebenarnya kesimpulannya ya benefitnya apa sih gitu ya ya pasti kalau untuk perusahaan ataupun untuk yang pengen serius di sisi pengembangan aplikasi ya udah nggak perlu lagi banyak effort untuk memikirkan how to build infranya nih yang pasti ya udah pasti scalable Kubernetesnya itu sudah bisa running on any infra lah ya mulai dari public cloud private cloud dari on premise bisa kita naikin di multiple availability zone gitu ya kalau di misalnya di AWS misalnya di zone Jakarta ABC Singapura ABC itu kita bisa stage workloadnya pun kalau butuh nambah ya pasti scale out nggak scale up kita bisa tambah ke samping makin banyak supaya kapasitas semakin besar dan concern-nya itu kita separation jadi operation stability security itu tetap kita jaga Meanwhile dari sisi aplikasi ataupun bisnis dari enterprise itu fokusnya ke menjawab bisnis requirement dan speed mendeliver servisnya sampai ke customer. Tujuannya adalah ya gimana caranya bisnis itu bisa mendapatkan uh, inovasi yang cepat dan juga grow-nya bisnis saya itu bisa juga tinggi. Kira-kira seperti itu sih. Jadi tidak banyak buang waktu di memikirkan infra dari infra level. Jadi ya kalau mau mulai untuk OKD yang free to use itu ada di OKD.io. Nah, teman kalau teman-teman di sini ada yang memang fokus di enterprise, mau yang SLA-nya lebih ketat ada di openshift.com dan kalau mau belajar OpenShift secara gratis karena mirip dengan OKD ya, jadi jangan bingung OKD OpenShift sama sebenarnya binary-nya. Nah, itu ada di learn.openshift.com. Itu yang penting punya punya login Red Hat ya, bikinnya gratis, itu bisa langsung nyobain berbagai macam use case Kubernetes dan juga developernya. Jadi kebayang cara onboarding aplikasi di atas Kubernetes Enterprise kayak OKD atau OpenShift itu seperti apa. Kira-kira itu dari saya kayaknya pas nih. Pak mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih Mas Fajar. Uh, langsung ada pertanyaan nih. Kayaknya enaknya mending langsung ngobrol ya. Ada Mas Haikal Sidik. Ya. Halo Mas Haikal. Halo Mas Haikal. belum uh, belum. Halo. Mas Haikal Sidik masih ada di meeting room. Oh, ya? ya. Mungkin saya bacain juga ya. Sore Pak mau tanya apakah OCP atau OKD itu kalau mau build mengharuskan menggunakan load balancer yang setup dari physical LB apakah mungkin dengan LB virtual seperti engine haproxy ya. Jadi memang kalau dari OpenShift tadi ya, bawaannya itu sudah ada ingress, ingress OpenShift. Jadi sudah ada modul yang memang eh, mengatur gimana caranya traffic dari outside dari luar cluster Kubernetes ke dalam namanya ingress. Nah, sebelum masuk ingress itu biasanya dibantu dengan load balancer. Kenapa? Karena Inggris itu isinya bisa multiple nodes. Kenapa multiple nodes? Supaya bisa menjawab capacity. Karena satu node itu terkadang ada limitasi capacity. Misalnya cuma handle 1000 TPS. Gitu. Ternyata kalau bisnis requirement-nya butuh 3000 TPS, kan mau nggak mau dikali 3 atau dikali 5 ya, supaya ada buffernya. Jadi 5 node ingress. Nah 5 node ingress ini, kita butuh bantuan eksternal LB di atasnya sesuai dengan yang Mas Haikal bilang. Dan Sebenarnya nggak perlu physical, bisa virtual juga, misalnya dalam bentuk eh, VM gitu ya, dan eh, bisa menggunakan HA proxy ataupun EngineX terserah. Yang penting fungsinya dia melot balance dari satu request lalu disebar ke multiple node ingress sebelum masuk ke cluster-nya OpenShift. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bisa jawabannya, bisa di VM, bisa pakai EngineX atau proxy. Tapi sih biasanya kalau di enterprise saya ngedesainnya itu pakai hardware load balancer kayak F5, uh, Citrix gitu. Kenapa? Karena uh, untuk speed ataupun power load balancing itu akan lebih kuat kalau dari level hardware sih, gitu. dibanding yang versi virtual kayak software ya kayak HAProxy atau uh, nginx. Tapi ujung-ujungnya asal sizingnya benar nggak masalah, gitu kira-kira. Ada lagi mungkin selain... Baik, terima masalah. kasih. Baik, uh, dari rekan, rekan yang lain, apakah ada lagi yang mau ditanyakan ke Mas Fajar terkait dengan uh, materi kali ini? ya Apapun yang mau ditanyakan dulu. Waktunya masih ada nih, sekitar 8 menit lagi. Oke. Okay. Nah itu uh, Pertanyaan berikutnya sama nih Dari Mas Haikal Saya baca aja Kisi-kisi biar bisa lancar exam KX280 uh, Kisi-kisi ya <laughs> Sebenarnya perlu tahu silabusnya dulu sih Jadi Better tahu silabusnya dulu. Jadi kalau examnya reset itu memang ada tingkatannya. Paling dasar itu kan X180. Jadi X180 lalu X280, X380. Nah, kalau X180 itu open shift-nya masih sedikit. Jadi untuk onboarding itu basic banget lah cuma naikin mungkin dari git ataupun dari uh, container image Uh, dan kebanyakan mainnya potman kalau X180. Tapi kalau 280 itu udah mulai masuk OC login gitu ya, mulai OC OC uh, new app, OC new project. Jadi better coba lihat silabusnya dulu sih gitu dan mungkin di YouTube ada sih yang yang sedikit ngasih kisi-kisi uh, bukan soal ya. Jadi kayak kisi-kisi section 1 nih sebenarnya ngapain sih itu kalau nggak salah di YouTube ada sih tinggal cari aja sih sebenarnya X180 saya pernah lihat ada kalau untuk kisi-kisi di YouTube X280 kalau nggak salah ada tapi ya perlu lihat silabusnya karena memang per section itu ada yang cuman bikin project terus siapin RBAC gimana cara bikin grouping user di OpenShift ada juga onboardingnya dia yang penting tahu tahu silabusnya dulu terus tadi tuh kalau mau coba yang dari sini nih learn.openshift.com ini tuh banyak banget yang bisa kita pelajarin mulai dari onboarding, bikin use case misalnya RBAC dan lain-lain. Jadi coba dipelajarin dulu sih gitu kalau dari saya kira-kira. More than enough kok learn OpenShift ini untuk 180 dan 280 kalau menurut saya. Karena kebanyakan soal-soal di 280 itu ya subsetnya di learn itu karena learn misalnya nih ada soal untuk onboarding aplikasi berbasiskan Go gitu ya. Nah, itu biasanya ya di tengahnya mesti ngapain dulu, mesti dari git, mesti push image dulu. Nah, itu subsetnya tuh di situ gitu. Jadi coba aja browse di learn.openshift.com. Oke. Okay. Dari yang lain mungkin barangkali ada yang ditanyakan waktunya dikit lagi nih sepertinya. Sebentar. Ya. Sekitar lima menit lagi kalau dari informasi yang saya lihat di jam saya. Oke. Okay. Aduh, oh, dari cucu. Cucu ada pertanyaan, Cu? Cucu? cucu, ini baru bilang terima kasih aja ya. Cuy, barangkali ada pertanyaan boleh di open mic-nya langsung. Untuk saat ini, belum, Mas. Aman, Mas? Eh, oh, ya. dari rekan-rekannya lain, mumpung waktunya masih ada, masih di open pertanyaan ini. Nanti ada link YouTube-nya ya, Mas Harul? Ya, ada, ada, ada. Oke, jadi nah. nanti, kalau memang teman-teman mungkin belum kepikiran gitu ya, mau coba observe dulu, tapi nanti setelah observe. Ekspor gitu ya, baru ada pertanyaan, monggo bisa di put di komentarnya di YouTube nanti ya. Insya Allah nanti saya kunjungi, nanti saya jawab. Atau atau kalau memang mau japri, itu ada alamat email saya juga nih di, di, di gambar nih di uh, di zoom ya fajar atrathat.com itu nanti bisa japri. Oke, Mas Arif boleh minta bantuan link YouTube-nya Mas kalian di masukkan ke chat juga. Oke, okay. baik. Tinggal beberapa menit lagi mungkin bagi rekan-rekan yang masih ingin bertanya. Boleh, dan juga open nanti sekalian ya di YouTube juga. Mas Fajar bisa juga reply-reply nih kalau ada yang ditanyakan. Mungkin sekarang kan belum kebayang gitu ya. Saya juga secara overall ini masih ngawang-ngawang Mas Fajar. Ya, ya, kalau ada sedikit pertanyaan mungkin ini agak agak tuh ya sebut pertanyaan yang bodoh nih <tuh> uh, Kalau saya punya punya sebuah sistem di mana ingin menerapkan layanan layanan teknologi informasi yang terkait dengan video on demand. Hmm. Nah, video on demand ini <tuh> uh, ingin se apa ya sih efisien mungkin dari segi biaya dan sebagainya. Nah, kira-kira uh, di kubernetes yang apa yang cocok? dan pengelolaan caching di setiap node-nya itu terjaga supaya availability ke quality of experience usernya si pengguna yang nanti saya targetkan itu bisa aman gitu tapi dengan biaya seefisien mungkin artinya kan ini bukan skala enterprise itu mas wajar ya 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 uh, pastilah ya memang memang akan ada ada push and pull gitu ya antara kebutuhan, keinginan dengan misalnya ya budget juga pastilah, pasti segalanya pasti akan larinya ke budget gitu ya. Uh, kalau untuk VOD no worries. karena memang teknologi containers dan orchestration ini itu sudah proven gitu ya memang uh, cocok dan sudah ada use case nya untuk video on demand menggunakan uh, arsitektur container dan orchestration gitu ya. Sebagai contoh itu Netflix. Netflix itu mereka pakai teknologi yang ya saya bilang nggak plug sama dengan konten dan Kubernetes ya. Tapi konsepnya juga sama. Mereka memikroserviskan servisnya. Gimana caranya bisa si aplikasinya ini naik dengan cepat untuk menjawab kebutuhan usernya Netflix gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ngehover nih ya gambarnya Netflix itu video misalnya Squid Game gitu ya. Nah, itu nanti dia akan keluar playnya nya karena sebenarnya di belakangnya itu si Netflix dia akan mengspawn service microservice-nya diatur oleh si kontainer orchestration-nya ini supaya teratur gitu nanti dia cepat dan jelas itu supaya trafficnya langsung nyampe ke customer sementara si play-nya ini masih di hover gitu. Nah, cuman kalau pertanyaannya yang cocok apa? Nah, untuk cocok ini banyak banget kriterianya gitu ya. Ya mungkin saya tidak bisa gamblang menentukan oh harus pakai OKD apa atau pakai Tanzu gitu ya atau pakai eh, platform yang lain kenapa karena bener-bener butuh tahu dulu nih use case nya seperti apa aplikasinya kayak gimana pakai bahasa pemrograman apa seberapa besar nah nanti dari situ baru kita bisa menentukan apa yang memang cocok untuk di diterapkan gitu. Jadi memang tidak ada jawaban pastinya sekarang, tapi secara use case dari sisi arsitektur microservices dan orchestrationnya tuh udah ada yang menggunakan seperti itu dan Netflix itu the biggest player untuk teknologi itu gitu kira-kira sih kalau saya jawab sekarang. Butuh lebih detail sih diskusinya kalau menjawab yang tadi itu. Ya, thank you, thank you, mas Fajar. Iya. Oke, waktunya udah mencapai jam 18.00 dan juga udah azan. Kalau di waktu Indonesian, bagi waktu Indonesia bagian Antapani Bandung, wah siap. <laughs> Oke, jadi uh, terima kasih banyak Mas Wajar atas kontribusi di kuliah Kamis Al-Akademi ini. Halo, halo Mas Aru. ini oh Itu ada satu deh, satu terakhir pertanyaan. Oke, okay, oh, boleh ya. Oh, maksudnya sih. Pak kalau mau misalkan install Kubernetes menggunakan Proxmox gimana? Bisa, gampang. Itu pakai yang OKD atau OpenShift itu bisa diinstal di atas Proxmox juga. Proxmox itu kan basically just a virtualization platform ya. Itu jadi fungsinya adalah mena oh aman. Wah kalau aman ini, ini. pertanyaan etuzi nih. <laughs> Kalau ya kalau dari sisi platformnya harusnya ya amannya sesuai dengan standar Kubernetes-nya Red Hat OKD OpenShift ya. Tapi kalau dari sisi hosting Proxmox-nya ya balik lagi nih Proxmox is just open source teknologi untuk naikin fungsi virtualisasi ya pasti akan ada tuning-tuning tertentu yang memang dibutuhkan supaya workload-workload di atasnya running dengan secure nah wuk -wuk -wuk tadi ya contohnya OKD atau OpenShift ini jadi terpisah sih kalau menurut saya jadi security dari sisi Proxmox seperti apa dari sisi OKD openshift nya seperti apa dan dan e, banyak kok saya lihat di dunia community yang pakai OKD gitu mereka misalnya di atas Proxmox gitu jadi ya virtualization platformnya Proxmox nya freeware OKD-nya juga freeware ya tujuannya mereka buat develop dan untuk testing. Jadi ya udah banyak jawabannya. Kalau aman balik lagi nih ke masing-masing ke tuningnya seperti apa, standarnya seperti apa, gitu kira-kira. Hmm, Pak, siapa? Pak. Makasih Pak. Iya sih, enaknya pre cloud sih. <laughs> siap. Oke. Itu aja paling. Sarang. Baik, uh, terima kasih. Uh, terakhir dari Mas Ucoy ya pertanyaannya mudah-mudahan kejawab dan kalau misalkan rekan-rekan masih penasaran, uh, silahkan kunjungi YouTube Yayasan Akademi Karya Bangsa. Ini uh, subscribe-nya sampai sekarang, alhamdulillah masih gratis, jadi boleh subscribe dan juga komentar di sana untuk beberapa pertanyaan yang ingin tanyakan ke <tuh> ke beberapa narasumber sebelumnya ya. bukan hanya uh, kali ini Mas Fajar gitu ya, boleh juga. Uh, tapi untuk Mas Fajar khusus udah bisa mantau ya Mas Fajar ya nanti dari YouTube-nya ya. sendiri bisa mantau dan juga memberikan komentar jawaban-jawaban dari pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Baik uh, terima kasih yang sudah hadir Mas Fajar terutama terima kasih juga sudah memberikan ilmunya semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dari saya sebagai host Akademi uh, izin pamit terima kasih sudah menghadiri kuliah Kamis hari ini kuliah Kamis di hari Kamis semoga makin manis harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Mas Aru. Selamat. Selamat sore. Sore. Salam sehat.